Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kofizen semuanya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kofizen semuanya, seperti yang saya janjikan kemarin, bahwa saya akan membahas tentang menguji adanya Tuhan, ya, membuktikan bahwa Tuhan itu ada, membuktikan zat Tuhan ya, bukan eksistensinya, membuktikan bahwa zat Tuhan itu ada wujud Tuhan itu ada dengan metode ilmiah itu adalah satu kebodohan mutlak itu sudah pasti makanya kalau ada orang yang kemudian membawa-bawa metode ilmiah untuk membuktikan eksis bukan eksistensi wujud dari Tuhan atau zat Tuhan maka orang itu terindikasi bahwa dia sudah membenturkan antara yang abstrak dengan yang tidak abstrak antara yang real dengan yang goib gitu antara yang nyata dengan yang goib, sedangkan yang goib itu adalah untuk dihakimi. Tapi yang goib itu bukan berarti tidak bisa dibuktikan, dia bisa dibuktikan dalam bentuk yang lain, yaitu eksistensinya, bukan secara zatnya. Makanya, sebagai contoh adalah sesuatu yang tidak berwujud, bukan berarti tidak ada, contoh adalah jiwa kita tidak akan pernah mungkin bisa membuktikan keberadaan jiwa tetapi jiwa bisa diobservasi jiwa bisa diteliti sehingga ada ilmu kejiwaan psikologi ya kan itu adalah bagian dari sesuatu yang tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Yang hoib bukan berarti tidak bisa dibuktikan secara total. Bukan berarti seperti itu. Termasuk keberadaan Tuhan. Kita membuktikan keberadaan Tuhan berdasarkan eksistensinya. Maka yang perlu kita uji adalah eksistensi dari Tuhan itu sendiri. Kalau kita mencari zatnya, itu sama saja bodohnya. Seperti mencari bentuknya cinta. Seperti mencari bentuknya benci. Mencari bentuknya nyawa mencari bentuknya apa jiwa itu sama bodohnya seperti itu. Tetapi kalau kita membuktikan eksistensinya, maka di situ memang jalan yang benar. Nah, kofizen semuanya, maka perlu kita fahami baik-baik bahwa membuktikan eksistensi Tuhan itu ada berbagai macam metode. Tetapi yang paling real itu adalah membuktikan apa yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan kepada manusia, yaitu kitab suci. Nah, kofizin semuanya. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala turunkan ke dunia ini sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Ingat, sebagai bukti bahwa Allah itu ada. Eksistensi Allah itu terbukti di dalam Al-Qur'an, menjadi bukti bahwa eksistensi Allah dan keberadaannya itu betul-betul ada. Makanya Allah menurunkan Al-Qur'an Ketika Al-Quran diturunkan, salah satu fungsinya adalah sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Dia dipakai untuk kehidupan manusia, membimbing manusia dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu justru mengutuk orang-orang yang tidak mau menggunakan pikiran, orang-orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Seperti yang kemarin saya sampaikan, di dalam Al-Quran, orang-orang masuk neraka itu disebabkan karena mereka tidak mau menggunakan akalnya. Jelas itu kan, wahalulau kuna nasmau ma kunna fi ashabi sair Allah sampaikan orang-orang di dalam neraka itu mereka berkata kalau andai kan kami dulu di dunia menggunakan sedikit saja akal kami. Laukun nanas mau, kami mau mendengar. Nak kami mau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, kami tentunya tidak akan menjadi penghuni neraka. sa'ir jelas orang-orang masuk neraka, disebabkan mereka tidak menggunakan akalnya, atau mereka menggunakan akalnya tapi dalam metode-metode yang tidak benar. Seperti yang saya sampaikan di awal, membuktikan keberadaan Tuhan dengan mencari zatnya itu adalah hal yang bodoh. Yang perlu kita tahu adalah eksistensinya. Makanya Allah menurunkan Al-Quran dan Al-Quran itu dijadikan sebagai bukti keberadaan Tuhan, maka tugas manusia yang meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membuktikannya. Kalau Allah tidak bisa dibuktikan secara zat, maka Al-Quran dalam bentuk kitab ada teori-teori di dalam Al-Quran yang sifatnya ilmiah. Silahkan diuji secara ilmiah, itu adalah metode yang harus kita sodorkan kepada orang-orang yang mengatakan Tuhan tidak pernah ada, tidak ada eksistensi Tuhan, Tuhan tidak pernah menciptakan langit dan bumi dan lain sebagainya maka kita sodorkan Al-Quran kepada mereka dalam Al-Quran itu tidak hanya berbicara malah masalah keyakinan, masalah akidah, masalah goib tapi Al-Quran juga berbicara tentang masalah ilmiah, ada tidak hal-hal yang tidak ilmiah di dalam Al-Quran ketika Al-Quran membahas masalah-masalah ilmiah itu adalah pembuktian makanya Metode ini itu dikenal dengan metode Bokailisme Bokailisme itu berasal dari metode yang dilakukan oleh Dr. Maurice Bokail Seorang ahli uh, ahli bedah asal Perancis kalau tidak salah Nah Dr. Maurice Bokail adalah orang yang mendirikan tentang teori atau metode ilmiah Bokailisme Karena beliau adalah orang yang pertama kali menunjukkan bahwa kitab suci itu bisa dibuktikan secara ilmiah dalam masalah-masalah ilmiah dalam masalah-masalah sains makanya beliau menulis tentang the Bible Quran and the science Bible Quran dan sains modern itu salah satu buku yang beliau tulis yang banyak sekali pada akhirnya kemudian banyak sekali dikritik dan juga ditentang Yang menentang bukan orang-orang ilmiah Bukan profesor uh, fisika, fisik, kimia, bukan Tetapi yang memprotesnya adalah kebanyakan orang-orang Kristen para pendeta Kenapa? Karena yang dilakukan oleh Maurice Bokail itu membuktikan ayat-ayat di dalam kitab suci Baik Bible ataupun Quran dibuktikan secara ilmiah Menggunakan metode rasional Juga menggunakan metode empiris Nah, ketika dua metode itu ditemukan, uh, dipertemukan di antara dua kitab suci itu, kenapa Al-Qur'an begitu banyak yang terbukti sedangkan di dalam Bible tidak banyak terbukti? Banyak akhirnya orang-orang dari gereja yang memprotes buku itu, mengatakan buku itu tidak seimbanglah, metodenya tidak harus seperti itu karena Bible itu menggunakan metode sendiri pembuktiannya tidak seperti Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tetapi dari orang-orang saintifik, ya, saintis Para ahli sains itu tidak ada yang menentang buku itu Makanya muncullah e, metode ilmiah disebut sebagai Bokailisme bukail, Yaitu memadukan atau menabrakkan antara ayat-ayat sains di dalam kitab suci Dengan metode-metode ilmiah dan penemuan-penemuan ilmiah Teori-teori ilmiah di dalam kitab suci dipertemukan dengan teori-teori ilmiah secara sains maka dari semua kitab suci itu, baik Bible, Al-Qur'an ataupun kitab-kitab suci yang lain, itu akan terverifikasi ayat-ayat di dalam kitab suci itu benar atau tidak. Maka pada saat itu Dr. Maurice Bokel menyatakan bahwa 99% ayat-ayat di dalam Al-Qur'an itu valid bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan semua teori-teori ilmiah di dalam Al-Qur'an yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu terbukti dan terverifikasi secara metode ilmiah, baik menggunakan rasional maupun menggunakan metode empiris. Jadi, ketika kita sodorkan kepada manusia apa bukti Tuhan itu ada, maka buktinya adalah kitab suci. Maka kitab suci mana yang betul-betul firman Tuhan harus diverifikasi dengan menggunakan metode ilmiah bagi orang-orang yang tidak percaya kalau sudah terbukti mana kitab suci yang paling ilmiah, maka di situ mau tidak mau kita harus meyakini bahwa kitab suci itu adalah dari Tuhan. Karena memang dari awalnya kitab suci itu sudah diakui itu dari Tuhan. Terutama Al-Quran. Tidak mungkin Nabi Muhammad SAW akan membuat teori tentang Big Bang. Akan membuat teori tentang Supernova. Gak akan pernah mungkin Rasulullah SAW mengetahui tentang janin yang ada di dalam perut seorang wanita. Sedangkan di masa Al-Quran turun 400 tahun yang lalu, jangankan kok mikroskop, jangankan kok teleskop orang zaman dulu lampu saja masih pakai minyak gitu kan kemana-mana pasti pakai onta, gak mungkin Nabi Muhammad SAW akan mengetahui itu semuanya itu adalah metode, metode uh, rasionalnya, sedangkan metode empirisnya tinggal dibuktikan saja apa yang ada di dalam Al-Quran, ayat-ayatnya terbukti atau tidak, ternyata semuanya terbukti 99% ayat-ayat ilmiah di dalam Al-Quran terbukti secara ilmiah Makanya ketika saya berbicara tentang masalah ilmiah saya juga menggunakan rujukan-rujukan Banyak sekali rujukan yang saya pakai Contoh yang saya pakai pertama adalah Dr. Maurice Puckel Beliau menulis Bible, Quran, dan Science Modern Itu saya pakai Kemudian ini buku rujukan saya tentang berbicara ketika saya membicarakan alam semesta Maka saya menggunakan karangan dari Dr. Zaglul an -Najad. Beliau banyak sekali menulis tentang buku-buku teori-teori penciptaan alam semesta berdasarkan Al-Qur'an. Salah satu buku yang hampir saya baca setengahnya itu tentang As-Sama'u fil Qur'anil Karim. Itu karangan dari Dr. Zaghlul Anajar, seorang ahli uh, geologi dari mana? Dari Mesir. Beliau sangat luar biasa. Beliau menuliskan bagaimana teori-teori alam semesta bisa cocok 100% dengan Al-Quran Semua penjabaran di dalam Al-Quran terbukti secara nyata Maka muncul buku-buku yang lain Termasuk tafsir ayat kauniyah itu yang ditulis oleh Dr. Zaglul Anajar Asama As Ufil Quranil Karim Dan kitab-kitab yang lain yang dikarang oleh Dr. Zaglul Anajar Kemudian saya juga memakai uh, salah satu kitab yang ditulis oleh Seorang ulama dari Mesir yaitu Syekh Asy'ari. Ya, saya Asy'arawi. Beliau juga adalah seorang ulama eh, ahli tafsir kontemporer yang banyak menulis kitab-kitab yang di dalamnya menyetujui bahwa Al-Qur'an itu ayat-ayat yang bersifat ilmiah bisa dibuktikan secara ilmiah dan salah satunya adalah Al-Adillah Al-Madiyah al Wujudillah. Itu salah satu kitab yang saya baca. Jadi, ketika saya berbicara tentang masalah alam semesta, ketika saya berbicara tentang penciptaan alam semesta sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dasar-dasar bukunya saya punya, saya punya teorinya, saya punya bukunya, rujukan saya kemana ada, dan menggunakan metode-metode ilmiah. Yang diakui oleh semua kalangan karena metode ilmiah yang paling diakui adalah metode empiris. Kalau rasionalisme hanya sebagian orang yang menggunakannya, tetapi kalau empiris, semua orang pasti mau atau semua orang pasti akan mengakuinya. Jelas itu, ya. Makanya, ketika kita berbicara bagaimana cara membuktikan Tuhan yang paling cepat, yang paling benar adalah dengan membuktikan ayat-ayat ilmiah di dalam kitab sucinya masing-masing kitab suci yang berasal dari Tuhan tidak mungkin salah ketika dia berbicara tentang masalah ilmiah. Tapi kalau untuk masalah goib, memang goib itu untuk diyakini, bukan untuk dibuktikan. Jelas ya, berbeda sekali. Kalau goib tidak mungkin bisa di, Lakukan secara empiris Jadi tidak ada metode empiris Yang bisa digunakan untuk meneliti hal goib Tetapi kalau itu adalah hal nyata Masalah ilmiah Masalah ilmu pengetahuan alam Pasti bisa dibuktikan Maka ayat-ayat itu Petunjuk bagi manusia untuk berpikir Tuhan mana yang benar Berdasarkan firman-firman Tuhan Tuhan yang menciptakan alam semesta Pasti tahu bagaimana semesta diciptakan Selesai Wallahualamiswa Semoga bermanfaat